Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mama ini seperti bayam untuk seperti tangan dan bayam untuk nyayur bening dan nanti oh, ditumis. Untuk buka. Nah, jadi di halaman rumah itu banyak sayur-sayuran. Tidak bisa beli. Alhamdulillah ini pohon jambu ya bagus. Iya, ini cangkokan ya kalau di sini. Buah itu, lilin, jambu lilin. Jambu lilin ya. Mm-mm. Jadi sekarang itu udah kepikir nyangkok jambu lilin. Kalau dari dulu mungkin sekarang sudah berbuah. Dan ini kamu kucing siapa sih di sini terus? Nih, ini lagi ngasuh anaknya karena istrinya lagi pergi. Mana tadi anak kamu, Mel? Ini kucing. Kalau si Jago aku enggak ada, hilang. Iya, si Jago hilang. Oh iya, baru nanti kita cerita. Nah, ini si kucing gendut ya. Udah 5. Nah, ini di sini ada kangkung tapi kangkungnya pada kecil karena gagal kena hujan terus. Ini lumayan. Nih kangkung, kangkungnya kurusnya karena kehujanan pas itu pas kecilnya. Hayu we mimilu maneh teh ucing. Tuh anaknya, dia lagi ngasuh anaknya, disuruh istrinya. Kayak lamun abi dibere lauk. Alhamdulillah udah bisa diambil biarpun kecil karena kangkung itu besar-besar ndak enak rasanya. Kalau kecil yang segini berapa merambat enak. Nah, kangkung udah dapet buat kita masak hari ini. Nah, jadi ini untuk nyayur sore ini. Ada lalab-lalab, ada juga daging sapi. Jago ma itu hilang entah kemana, entah diambil apa, entah diambil anjing, entah diambil musang, entah karena emaknya itu sedang nginep di Ana Amalia. Pulang ke rumah si Jago enggak ada. Biasanya kalau dipanggil Jago, nih emak datang, dia mendekati emak. Sekarang ma udah 5 hari kehilangan tuh. Tapi enggak apa-apa. Mungkin itu bukan rezeki emak, biarpun ngurus tiap hari, biarpun diumpan tiap hari, itu bukan rezeki, enggak apa-apa. Iya, mudahan nanti kita cari lagi deh. Iya, nanti ini emak sedang... Tuh, si itu lagi main. Ada lagi anak-anaknya, itu ya diurus lagi. Dan yang banyak itu dikasihkan kepada orang. Disuruh diurus karena mak males lah, capek. Mak lagi bad mood. Ya udah tuh nanti kita cari aja lagi ya. Ya. Sekarang kita siap-siap masak. Masak ya. Kenapa mak? Tambahkan dulu kecap sedikit. Biar bagus.
Udah tinggal nunggu meresap. Nanti akan saya tambahkan daun bawang, seledri, tomat, sama cabai rawit. Tapi lanjut videonya nanti pas masak kangkung aja ya, soalnya kemarin kan udah video masak udang bareng suami. Sekarang kita masak ayam. Ini bumbunya udah saya blender. Tadi ada bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, jahe, lengkuas, kemiri. Ya, sama aja sih. Kita tumis dulu sampai bumbunya wangi. Udah jam 5, gak kerasa. Saya tambahkan garam sekarang aja. Gak tahu kenapa badan saya teh sekarang udah agak baik kan. Oke, ini bumbunya biarkan wangi. Sekarang sebelahnya saya mau kangkung. Dari ini emak mau ambil nasi piring, katanya kalau dulu rasanya lama nunggu maghrib, tapi kalau sambil berkegiatan cepet. Sebelah sini kita ambil kangkung dulu. Agak banyak minyaknya biar enak. Kangkung barusan udah masuk, tapi saya videonya di buat di TikTok. Sekarang waktunya kita masukin ayamnya. Ini dia kangkung tadi, tapi ini saya tambahkan sedikit itu apa, bayam. Sayang soalnya kalau dibuang. Bismillah, goreng dulu pisang. Ini pisang yang ada dua, kalau langsung ini. Ayam, cek deh Daud dia mau, iya mah. Kasih kecap biar mantap. Tadi cabenya banyak padahal deh. Ya.
maghrib. Belum goreng tempe. Udah. Nah, dan ini dilanjutin sama emak. Udah mau maghrib ya, Mak? Udah tadi, Pak. Belum. Karena saya barusan harus ngobrol dulu di TikTok. Ada deh. Nah, ini ayamnya udah mateng. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ke teman-teman video saya sampai di sini. Mohon maaf banyak kesalahan dan keleputan karena videonya bulan puasa. Sekarang nah ini buat pisang kurang kurang tepungnya tuh. Jadi mohon maaf ke semuanya orang. Lihat video saya banyak keluputan dan kekurangan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, kita masih mau menunggu untuk berbuka puasa.